Kebocoran data KPU membuat publik mempertanyakan integritas dan juga kemampuan KPU nanti dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Apa sebenarnya dampak dari kebocoran data ini dan juga benarkah sistem KPU itu lemah sekali? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber CISRET. Bung Pratama, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Sehat, terima kasih. Jadi kalau kita bicara soal kebocoran data KPU, itu benar dan itu fatal? Kalau yang dapat saya analisis gitu, ini adalah benar-benar data DPT ya. Gitu. Karena sampel data yang diberikan begitu banyaknya, ada 500 ribu sampel. Kemudian secara random check, kita coba checking ke cek DPT-nya KPU, dan ternyata semuanya valid gitu, ini terdaftar sebagai DPT yang ada di KPU. Oke, benar ya. Dari situs KPU? Nah, kalau dari situs KPU, ini harus dilakukan digital forensik sebenarnya. Cuma, kalau kita lihat format datanya, format data yang ada dalam sampel database tersebut, ini adalah format data SQL. SQL itu adalah format data database, begitu, yang diambil dari server. Nah, gini, di dalam field data tersebut, ada nomenklatur kodifikasi TPS, kodifikasi kelurahan, kodifikasi kecamatan, ada NIK, ada KK. Siapa sekarang yang punya data ini di Indonesia gitu dengan nomenklatur ini selain KPU? Kan nggak ada. Jadi hanya KPU. Kemudian juga si Jimbo ini, si hacker yang melakukan peretasan dan melakukan penjualan data, itu berhasil mencuri 252 juta data lebih dari server ini gitu, yang dia bilang server KPU gitu. Dan 252 juta data itu ternyata banyak data-data yang kembar. Data kembar itu artinya double. Itu dari situs KPU, bisa saja di KPU juga terdapat data yang itu saya belum memperdalam lagi ya. Gitu, kenapa kok bisa ada double di KPU, karena doublenya dan angkanya itu besar. 252 juta kemudian menjadi 204 juta. Sekitar hampir 50 juta kan, iya. Gitu, data kembarnya itu gitu. Okay. Ya kan? Kan bahaya kalau jadi suara gitu. Betul ya sekali. Kan? Kita boleh lihat ya sih, Anda bisa membukakan kepada kami situs yang... Oh bisa banget. Jadi ini dia mulai uploadnya itu tanggal 27 November jam 9.21 waktu ini ya, mereka gitu. Nah, dia bilang bahwa dia berhasil melakukan pencurian ke situs kpu.go.id, source-nya kpu.go.id. Iya. File formatnya SQL. SQL itu adalah format database SQL gitu, yang biasa digunakan oleh sistem aplikasi berbasiskan web untuk menyimpan database-nya. Gitu. Jadi, ngambilnya bukan dari file Excel, bukan dari file dokumen atau file lain, dia langsung ngambil dari file database yang ada di server. Gitu. Artinya dia masuk sebagai admin, nggak mungkin kalau nggak sebagai admin dia bisa ngambil data ini gitu. Karena dia bisa mengakses semuanya. Dia mau mengakses semuanya, dia mau ngopi semuanya, dia mau ngerubah apapun itu suka-suka dia. Bisa dilakukan olehnya tanpa disadari oleh pihak KPU. Nah, kalau KPU memiliki sistem monitoring yang cukup bagus, ya, memiliki tim admin yang cukup bagus, harusnya disadari. Ini yang agak aneh adalah hampir 4 hari ini gitu, belum ada rilis dari KPU gitu, belum ditemukan tanda-tanda adanya peretasan ini gitu. Ini untuk masuk sebagai admin itu susah tidak dilakukan oleh hacker? Tergantung metodenya gitu. Kadang-kadang sangat gampang sekali gitu. Kadang-kadang juga memerlukan berbagai macam cara metode, karena ini seperti trial and error gitu. Pakai cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa gitu. Tetapi ketika si hacker ini menemukan celah keamanan, dia akan melakukan scanning nih. KPU akan di-scan semuanya, kemudian akan ditemukan nih celah-celah keamanan yang bisa dijadikan pintu masuk oleh si hacker ini. Lebih gitu. Jauh nanti kita bicarakan soal sistem keamanan KPU, apakah memang sangat lemah, kita coba lihat lagi. Nah, ini kita masuk, kemudian dia memberikan sampel. Kemudian dia juga memberikan link untuk memvalidasi data yang dia berikan. Oke. Ya, gitu. Nah, ini data yang dia berikan.
ini datanya gitu, sampel datanya, ini ada apa, ada arsip ID, ada NIK, ada KK, nomor KTP, kabupaten ID, kemudian apa, kelurahan ID, jenis kelamin, dan lain-lain gitu. Sampai nanti ada apa namanya kodifikasi TPS dan lain-lain gitu. Nah, boleh ini, kita cek benar okay, ini dari kita situs KPU. Sekarang Mbak Nilu mau memilih yang mana nih? Ini ya. Ya, boleh. Oke. Okay, oke, okay, ini ya. Kita copy NIK ini. Ini kan kita lihat namanya siapa nih? Ini yes. Ya. Tapi saya harus menyamarkan gitu namanya. Ya. S. Inisialnya S gitu ya. Nah, sekarang kita buka yang tadi diberikan, cek DPT. Ini adalah websitenya dari KPU. Oke. Okay. cekdptonline.kpu.go.id. Ini tinggal kita paste saja di sini nomor NIK-nya, kemudian kita cari. Sebentar, Anda belum terdaftar. Kok bisa belum terdaftar? Nah, ini lucu juga nih. Saya baru tahu nih, ada daftar DPT yang belum terdaftar nih. Coba kita cari sudah atasnya. Sudah masuk dalam DPT, tapi belum terdaftar. Belum terdaftar. Kita akan coba okay, dengan yang lain lagi. Kita coba di atasnya ya. Kita coba yang atasnya. Kita coba yang di atasnya. Nah, ini masuk nih. Terdaftar. Nah, kalau ini kan langsung ketahuan tuh. Namanya siapa, dari TPS berapa, kemudian di kelurahan apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Alamat lengkapnya juga ada. Ini hanya sebagian kecil dari masalah besar yang bisa muncul dengan lemahnya sistem KPU. Loh, iya dong. Masalah lebih besar lagi yang bisa terjadi. Gini, apa kalau dalam ini Anda? Orang, begitu dia berhasil masuk ke dalam sistem, bisa masuk ke dalam database, artinya apa? Dia bisa mengakses ke dalam sistem tersebut, kan? Nah, kalau dia bisa mengakses, dia pasti bisa naruh apapun di dalam situ. Apa ya, yang Anda khawatirkan? Kalau saya, sebagai hacker, gitu, saya nggak akan membiarkan apa namanya sistem ini begitu saya curi datanya, kemudian saya nggak bisa masuk lagi. Saya pasti akan naruh backdoor dalam sistem tersebut. Gitu. Anda curiga itu terjadi? Saya pikir pasti melakukan itulah. Hacker itu hampir nggak ada yang nggak melakukan gitu, okay, kecuali hacker-hacker yang ini ya. Dan apa yang mungkin bisa dilakukan ketika kalau apa backdoor itu tidak bisa ditemukan oleh tim gabungan yang sekarang ini apa membantu KPU, kalau tidak bisa ditemukan gitu, artinya masih ada celah keamanan gitu yang nanti di tahun 2024 bisa digunakan orang untuk masuk, hacker untuk masuk untuk mengacak-ngacak hasil perhitungan pemilu. Kebayang nggak kalau misalkan ketika KPU mengumumkan hasil pencoblosan begitu, tiba-tiba hasil yang diumumkan di websitenya KPU itu berbeda dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan dari berjenjang dari TPS sampai ke pusat gitu. Bedanya misalkan 20 juta gitu. Kira-kira akan ribut nggak? Pasti ribut, pasti akan gaduh gitu. Walaupun KPU selalu bilang bahwa enggak dong, yang sah menurut undang-undang itu adalah perhitungan manual lembar C1 yang ada di TPS. Iya benar gitu. Tapi masyarakat yang melihatnya dari sistem yang ada di KPU. Betul. Ya, sistemnya itu kan online, ya kan? Kalau sistemnya itu nggak kuat apa terjadi? Bisa di take down atau bisa dirubah isinya. Jadi kalau harus ditemukan KPU, backdoor itu. Iya, dan harus diperkuat. Oke. Ini kan sampai dengan sekarang KPU belum memberikan penjelasan yang sangat detail ya terkait dengan temuan ini ya. Menurut Anda memang butuh waktu sebegitu lama untuk memperbaiki sistem ini ataupun mencari masalahnya, celahnya di mana? Itu tergantung kerusakannya ya gitu. Okay. Jadi kalau misalkan nggak terlalu parah gitu, itu dalam hitungan jam aja udah beres sebenarnya. Jadi kalau misalnya sampai gitu, berhari-hari? Kalau berhari-hari, saya curiganya gitu, ini sampai dalam nih. Jadi bukan hanya data DPT yang bocor, tapi nanti sampai kredensial, sampai orang-orang yang punya akses, sampai orang-orang yang bisa login ke sistemnya KPU, jangan-jangan sudah bocor juga gitu. Tapi kalau kita bicara soal manual vote, kemudian e-vote, itu kan sebenarnya jadi perbincangan juga di tengah masyarakat. Apa plus minusnya manual vote dan juga e-vote ini elektronik? Ya, jadi kalau manual vote sebenarnya bisa dicek ya, dari mulai ujung sampai ujung. Itu untuk direkayasanya susah sebenarnya, kecuali ada permainan saksi gitu. Okay. Jadi masih sedikit lah celah keamanannya gitu. Okay. Tapi waktunya prosesnya lama, kan butuh berhari-hari kan untuk mendapatkan hasil yang full semuanya gitu. Kalau e-vote gitu, sebenarnya
cukup bagus. Karena apa? Pada saat yang sama, detik yang sama, kita bisa tahu komposisi hasil perolehan suaranya. Okay. Cuma ini kan kita berbicara dengan teknologi. Teknologi itu bisa kita amankan, gampang mengamankan teknologi. Jadi kita memverifikasi hanya satu orang yang bisa melakukan vote gitu, kemudian kita menggunakan enkripsi penyandian yang cukup tinggi untuk menjamin integritas datanya gitu, sehingga hasilnya nanti bisa ditampilkan sesuai dengan apa adanya. Okay. Tapi kita berhubungan dengan orang-orang. Orang-orang ini trusted nggak gitu? Kalau orang-orang nggak trusted, ya sama aja. Gitu, sistem sudah kita jagain gitu, tapi ternyata di situ ada yang bermain macam-macam gitu, sehingga yang ditampilkan itu bukan hasil vote yang menggunakan e-voting. Dalam pemilu yang akan datang misalnya, mungkin tidak Indonesia bisa melakukan. Mungkin. Mungkin. Kalau pemerintah kalau saya sih pro e-vote ya gitu. Okay. Saya pro. Kenapa? Karena susah merekayasanya sebenarnya. Secara teknologi akan susah direkayasa. Kita menggunakan digital signature, kita menggunakan encryption gitu, sehingga akan susah untuk direkayasa gitu. Okay. Ya. Jadi harusnya susah direkayasa. Tetapi kembali lagi, orang-orangnya ini nanti harus dipilih orang-orang yang memang berintegritas gitu, yang mengelola ini, minimal admin-adminnya itu, sehingga apa dipastikan hasilnya itu benar-benar hasil yang sesuai dengan apa yang dicoblos oleh masyarakat gitu. Baik, Pak Pratama Persada, pendiri Lembaga Riset dan Keamanan Siber Cisrek. Terima kasih atas pandangan. Terima kasih. Dan diri lu sehat selalu.